Mulai hari ini kita putus. We are done. Cocok lu sumpah-sumpahin. Siapa tahu lu bisa jadi sumpah Gajah Mada. Lu mau tahu gak sih sumpah Gajah Mada? Jadi ya, Gajah Mada itu bersumpah buat nyatuin Nusantara karena dia merasa tersakiti banget sama cewek ini. Tahu gak siapa? Dia Pitaloka. Tapi ada satu cowok lain lagi, Raja Hayam Wuruk. Nah, dia juga naksir tuh sama si dia Pitaloka itu. Tapi ya gitu deh, jadi kayak cinta segitiga sih. Bener gak sih? Cerita gue bener gak sih? Gak peduli Gajah Mada mau kakit hati kek, mau kenapa kek, bodoh amat. Gue peduli. Gue sakit hati. Sabar. Gak bisa sabar, Mi. Lo gak ngerti kan jadi gue tuh gimana rasanya selama hidup gue pacaran. Gak pernah gue diantar ke kantor. Tapi si Lina itu langsung diantarin lo ke kantor. Gila ya, tadi pagi kita lihat itu. Gak salah, itu emang Lina yang dianterin. Waduh, serius. Paket. Paket. Pesan makanan atas nama kami ini. Udah, kasih aja. Kak, nangis. Maaf kak, itu kan di dalamnya ada tuh, ada tisu. Tisunya boleh aku minta nggak? Ya udah. Maaf ya kak. Terima kasih. Kan yang punya gue udah rapi kan? Iya kan? Udah rapi. Sasi. Iya kan? Keluar dulu. Iya, nih buat stok aja ntar. Keluarnya, kami. Sas, gue mau ngomong deh. Gue kok agak keanehan sama kurir yang tadi. Kayak, iya sih dia tuh temen lu ya. Tapi kok dia kayak ngertiin lo banget sih? Apaan sih, gue cuma temenan sama dia. Udah, gak lebih. Nah, gitu dong, galak. Udah, jangan nangis lagi. Udah. Yang benar, lurus, lurus, ayo. Semuanya tangan lurus, lurus. Lurus. Oke. Lah, ini bocah dari mana aja baru nyampe jam segini? Temen-temen yang lain udah panas, lu baru datang. Langsung baris. Bersedia? Ya. Ya. Terus. Lo datang terlambat, Kli. Bang Jun. Tani banyak tugas sekolah, Bang. Kita latihannya private aja ya. Mau lu? Gak usah cak-cak. Jangan gitu, Kli. Kakak lo tuh nitipin lo ke gua biar lo semangat latihan.
biar jago silat, biar jadi atlet. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.